It's okay. Oh no, I'm sorry. Kembali lagi di acara channel review unboxing Mecha Shock. Kali ini saya lagi di Kuala Lumpur, lagi jalan-jalan. Ini tempat namanya Berjaya Times Square. Jadi tempat ini katanya tempat pusat mainannya di sini. Ada 2-3-4 toko di sini. Langsung aja check out tokonya. Oke. Okay? Nah, ini toko pertama kita namanya adalah IT Toys. IT Toys ini adalah agen resmi Tamasi Nations-nya Malaysia. Jadi mungkin kalau di Indonesia Tamasi sama Multi Toys ya. Di sini sama IT Toys. Ini dari sini Soul of Chogokin punya lain. Ini ada koleksi Tamasi ya saya. Display-nya bagus di sini ya. Jadi display-nya rapi banget. Kalau punya mainan Jepang emang display-nya harus begini, guys. Wah, awal-awal ada barang sakti nih. Masker Rider Kuga sama Ichigo. Langka banget tuh kayaknya juga. Ini kayak bass juga nih. Steady. Sayangnya kali ini Mecha Shock sama bininya, jadi dia nggak bisa belanja. Cuman kita akan kasih lihat-lihat kalian. Di sini ada barang-barang bagus ya. Ini juga ada Gundam Legend ya. Ini ada yang murah di sini, cuma 20. 20 apa? Sayang saya nggak koleksi benda-benda ini. Cuman kayaknya kalau yang koleksi bakal senang deh, ini figur-figur cewek Jepang semua. SIF-nya 300 tuh sekitar 900 ribuan lah, mau 1 juta sih. Wah, ini buat pecinta Transformers yang vintage, semua ada di sini. Wah, barangnya lucu. Ini ada Gundam di sini, kecil-kecil banget, nggak tahu seri apa sih, kecil banget nih. Itu SHF, ini Gundam, kecil banget. Oh, ini juga ada orang-orang lucu nih, nggak tahu karakter apa nih. Ini ada Rider-nya. Oh, ini ada Sentai-nya lucu nih, dijual gak ya ini? Kalau murah boleh nih. Iya, kalau ini gue tahu nih. Ini juga ada yang kecil-kecil. Oh, atas 200 kan. Oke guys, ini alamatnya IT Toys di Berjaya Times Square lantai 2 ya. Kalau kalian ke Malaysia jangan lupa kunjungi toko ini. Toko namanya Akiba Jaya ya. Orang-orang Malaysia suka banget namanya Jaya-Jaya. Tokonya ini kayaknya Jepang banget dalamnya. Gue asumsi ini dalamnya baju-baju cosplay sedikit. Emang kalau kalian suka J-pop mungkin di sini banyak display. Ini ada tas lucu, tas Gundam. Ini ada Transformer Optimus. Ini ada
Gundam Limited. RM di sini Barbatos 600 ringgit, kira-kira 2 jutaan. Enggak terlalu murah sih, guys. Cuman ya kalau ketemu yang cocok boleh sikat. Gundam banyak di sini. Ya mungkin Malaysia punya Gundam fans base lumayan besar ya. Ini ada Candy Toys. Bukan NG. Guys, itu tokonya eToys tadi. Belakang gue tokonya eToys tuh. Tokonya tadi banyak barangnya sih. Cuman ya Japanese semua sih. Kalau kalian ada banyak waktu, mampir toko ini. Kita cek ke toko lantai 7, oke? Okay, guys, di mall yang sama lantai 7. Namanya Gamers Arena. Gamers Arena ini teman saya bilang dia jago di Gundam. Jadi kalau bicara Gundam-Gundam mereka lumayan banyak di sini ya. Ini yang udah jadi-jadi semuanya. Ada Nightingale dan kapal-kapal Luffy. Ada Bro dan kawan-kawannya. Beberapa NG. Kalau saya perhatiin di sini build-nya juga bukan build yang model-model painted ya, cuman painted-nya juga maksudnya painted biasa aja. Nah, di bawah sini ada barang yang cukup langka nih. Lihat sini, di sini adalah PG L-Strike yang clear version. Ini harganya udah ngaco, guys. Udah mungkin mau 7 jutaan kali. Emang kalau Koki 5 jutaan dapat. Ini adalah Hiram yang baru. Harganya 513, which is sekitar kayaknya lebih mahal lah barangnya. Masih murahan gue lihat di Malaka barangnya. Di situ tinggi semua tuh berkumpul dari zaman yang enggak dulu. Oh, sekitar banyak, guys. Esta Gundam tuh sampai ke atas, buset deh. Ini mungkin yang barang-barang fast moving dia kali. Ya, okay, sebelahnya adalah XL Shop. XL Shop adalah sole distributornya Hot Toys buat Malaysia. Jadi Hot Toys yang pegang XL Shop ya di Malaysia ya. Saya displaynya display Hot Toys seperti biasa. Wow, ini ada yang kecil-kecil lucu. Oke, kita ke dalam tokonya. No camera, no video. Sayangnya di sini ya tulisannya no camera, no video, guys. Jadinya gue cuma syuting dalamnya doang. Di dalam gue nggak boleh syuting. Nanti gue kasih tau di dalamnya kayak bagaimana, oke? Okay? Saya lagi di Malaka, ketemu toko Gundam di sini. Kalian bisa lihat Gundam-Gundam ini. Kali ini gue ke Sungai Wang, kita lihat di Sungai Wang ini ada apa aja, oke? Sungai Wang ini kayak Mangga 2 ya. Jadi
banyak jual baju-baju juga, dan katanya mainnya di lantai atas ya, kita langsung ke lantai atas aja. Ini temu toko pertama nih yang jual mainan koleksi ini. Jualnya banyaknya Optimus ya. Itu lantai apa? Slayer. Keren banget nih. Harganya 300-an. Pengen juga cuma. Ada dulu yang lain. Sepedanya juga lucu. Pokoknya Mecha Dios. Lucu banget nih. Kan banget misalnya nih. Ya kita ke dalam seperti apa. Zoidnya lengkap. Kenangan masa kecilnya. Zoidnya banyak banget di sini. Mecha semua lagi. Nama tokonya Mecha Dios Omocha, dan desain ya, jual segala macam dari persentayan, perideran, Zoids, robot-robot Mecha, Transformers lainnya, Kaiju, semua di sini banyak tokonya. Menurut gue sih keren sih, orangnya juga baik di dalamnya. Kalau ke Sungai Wang jangan lupa kunjungin toko ini ya, Mecha Dios. Toko kedua, Toys Abyss. Oh, ternyata yang tadi Mecha Shop kunjungin tadi yang dari pintu belakang. Wow, jiwa moenya bergejolak nih, Endo semuanya. Wow, ini basinan juga banget. Kok bagus sih, harganya barangnya aneh dan barangnya kompetitif. Dikunjungin ya, ini tokonya Toys Abik. Keren. Pokemon Wolf punya main yang lagi nge-hit, nge-hype ya, yang kecil-kecil tuh 32, kalau lihat 1 set 150 kira-kira 100.000, lumayan loh, harganya kompetitif. 150 kalau kali 3.000, ya 500.000-an, cuman 100 set tuh Charmander-nya segala, Barbazor. Nanti deh, barang begini gak kemana-mana. M78. Mungkin alamat nomor tokonya ya. Ini di lantai 2 ya. Di sini banyak main. Wah, motor-motornya bagus tuh. Ada motor Enigo. Planet M78. Ini bagus sih. Kemudian guys, keren. Jumroh. Hotoys punya Jumroh, kasihan sih. Hotoys. Campur-campur punya motor. Hey,
okay? Oh no, I'm sorry. Hey guys, tadi di toko ini bagus banget ya barang-barangnya. Cuman sayang orangnya nggak kasih vlog. Jadi gue udah keliling 3 atau 4 toko. Coba aja toko-toko lain lain misalnya di mana aja ya. Ada toko namanya Gamers Arena. Ini kayaknya jualnya banyaknya Gundam. Lantai 3 juga ada satu toko lagi, namanya Anime House ya. Cuman barangnya nggak sebagus yang di bawah ya. Ini barangnya lebih kayak campur-campur, bootleg lah. Ini ada satu lagi Atom Square, ini tempat main-main kartu kayaknya. Nah, ini lantai 3 udah begini aja sih. Belum nemu lagi gua. Mesin-mesin banyak boneka ya. Ini udah deh, itu aja deh. Gimana menurut orang, bagus gak? Kita toko tadi yang gede itu lumayan bagus, cuman dia sayang gak boleh di syuting ya. Ini toko game. Kalau game mah belinya di Indonesia aja lah. Oke okay guys, sudah terlihat ada 4 toko di atas. Ada 5 toko tadi kayaknya. Kebanyakan jualnya Gundam. Terus ada hotos-hotosan. Ada transformer-transformeran, banyak di dalam ya. Cuman overall harga lebih murah relatif, cuman murah banget juga enggak, masih bagus dari Jepang ya. Cuman di luar dari situ kalau gue lihat sih dibanding yang di Bejaya Times Square, bukan di sini sih. Orang kalau ke Malaysia jangan mampir ke Taiwan lantai 2 ya. Sampai ketemu di vlog berikutnya guys, bye bye. Ini maunya rada ngehe ya, susah ya kesini.